Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini aku ingin berbagi resep masakan, yaitu terong balado. Terong balado ini salah satu masakan terfavorit aku, dan kali ini aku ingin share bagaimana cara membuat terong balado yang enak pastinya. Baik, di sini untuk bahan-bahannya, yang pertama ada terong, di sini ada 4 buah. Selanjutnya ada cabai merah, kurang lebih ada 11 atau 12 butir atau biji ya. Kemudian 1 buah tomat, bawang putih 3 siung, bawang merahnya 7 siung. Kemudian kemiri 4 buah. Dan jangan lupa juga pastinya garam, gula dan penyedap rasa. Secukupnya saja ya, nanti disesuaikan saja. Baik, ikuti terus channel aku dan tonton terus video ini sampai akhir. Langkah pertama, kita potong-potong terongnya terlebih dahulu. Seperti ini ya. Ini terongnya sudah dipotong panjang-panjang dan bumbunya sudah diiris. Untuk langkah selanjutnya, kita menggoreng terongnya terlebih dahulu. Setelah itu baru mengulek bumbu-bumbunya. Ikutin terus. Goreng terongnya ya, guys. Sampai warnanya kuning dan kering. Ini udah hampir matang ya guys, warnanya sudah mulai kecoklatan. Kita angkat saja.
bumbu-bumbunya saja yang sudah diiris tadi. Kita ulek bumbunya agar halus ya. Sebenarnya bumbunya bisa di blender, tapi aku lebih suka kalau bumbu baladonya itu diulek. Rasanya itu lebih sedap, lebih enak. Ya, ini bumbunya udah halus, udah kita ulek, kita tinggal goreng ya. Itu nanti setelah bumbu ini, bumbu balado ini agak terang. Sudah agak matang. Lumayan agak kering, kita masukkan ulekan tomatnya. Sudah matang, kita siap-siap untuk plating. Lah, terong balado-nya sudah jadi. Aku gak sabar buat nyobain, karena ini pasti enak banget. Coba resep masakan ini. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Tunggu video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.